Halo teman-teman semuanya, balik lagi ya bersama gua Dustin. Oke, hari ini gua pengen ngekonten menggunakan salah satu karakter yang menurut gua bisa banget nih untuk ngalahin Seraphim Snake dengan sangat mudah, teman-teman. Yaitu Sengsred. Let's go enggak sih Jeki? Mungkin kalian semua pada bingung ya, Bang, gimana sih? Masa Sengsred bisa nge-counter Seraphim Snake? Anjir, enggak mungkin lah. Orang dia aja ada threat yang bisa ngilangin Aki State. Ya emang bener, teman-teman. Tapi kalian jangan ngeremehin Sengsred seperti itu ya. Sengsred walaupun enggak ada Aki State, atau misalnya Aki setnya gampang lah dihilangin ya, tinggal perfect dot saja ya, dapat lagi, simple anjir. Terus tinggal main timing dah untuk nyerangnya. Terus di sini skill satunya Sengsred itu ignore damage reduction ya, teman-teman. Seraphim Snake kan manfaatin banget ya reduction damage. Nah, dengan skill satunya kalau kalian nge-skill itu pas abis anjir. Nih skill 2-nya juga walaupun dia lagi di dalam bendera kita sambut, ini tetap berasa ya. Nanti kalian lihat deh, kalau enggak percaya mau ketemu Seraphim Snake build full dip juga enggak jadi masalah ya. Gua bakal gempur anjir. Nih Sengsred nih bos, salah satu counternya ya. Lihat baik-baik nanti teman-teman di dalam matchnya, kalau ketemu gue bakal tunjukin. Oke, ini dia medal Sengsred gue. Kalau kalian mau ngeliat trio Luffy ya, lumayan GG nih. Oke, XP sama attack yang gue taikin. Langsung aja kali ya teman-teman, gak usah lama-lama nih, gue juga udah gak sabar ya. Semoga aja ketemu sama Snake. Langsung aja di sini gue menuju dulu ke dalam matchnya. A few moments later. Let's go teman-teman, langsung ketemu first game. Ada yang bawa, nice banget ini, nomor 1 juara parah. Oke, udah enggak sabar gua. Langsung aja kali ya, gua bakal gempur nih. Kalau dia jaga bendera pertama teman-teman, gua pajuin anjir ke kandangnya, cok. Oke, ini dia tim gua, ada Roger, Luffy, Gearpipe sama Kaido. Oke, dipakai please. Nice. Mantap. Oh, bintang 4 macam-macam kali ya. Oke. Ini mah kesenangan gua, bintang 4 kayak begini. Abis nih mah, cok. Lihat nih teman-teman. Lihat ya. Oke, lihat baik-baik nih. Udah habis. Eh, meleng lagi. Kenapa meleng begitu? Udah kelar. Bye-bye. Ya elah, lagian sih bintang 4 di bawah. Orang full defense aja gua pengen jabanin ya. Apalagi cuman bintang 4. Dapat gua santuy, Odin. Oke, gua disambut nih pas nih. Ah, bener aja kan. Oke, sabar, Den. What's up? Ini polos amat dah main udah. Masih ada gua main ambil-ambil aja ya. Sabar, ayo. Oke, slow. Ah, gua dead edge. Is dead lo anjir. Ngapain lu ke pojok-pojok, cu? Oke, hidup lagi dia. Let's go. Kita jadiin samsak ya. Eh, sabar lu, Zur. Aman. Sabar. Oke, molos. Mana Seraphimnya? WhatsApp Seraphim, sabar lu. Kena. Pada ngapain sih anjir ngumpul-ngumpul? Rame amat gak? Anjir, kaget gua. Sumpah gak ngeliat gua, teman-teman. Kena sambut gua, baru aja pengen gua libas lagi tuh. Oke, enggak apa-apa ya, mati ya. Timbos. Nice, Kaido GG. Nih gua bakal samperin nih Seraphimnya, teman-teman. Darah segitu doang kan? Slow aja. Kena lagi sama Kaido, nice sih. Polos banget ya Seraphimnya bawahnya. Aku gak kena. Sebar, is dead. Jangan macam-macam lu ya, Zoro. Oke, juara parah nih tim gua ya. Kayaknya udah pixel ini dah. Aduh, anjir. Berasa juga gua diemin. Luffy, Egghead, sambut jer. Kenain jer. Nice jer, kemo. Oke, gua ngeri kena bajerangan. Sabar dulu ya teman-teman. Sebenarnya jalan-jalan kayak begini buang-buang waktu, cok. Jadi gak dapet skor gua ya. Tapi gak apa-apa, yang penting main timing. Oke, bantu Roger apa ya? Oke, udah rata, bantu aja nih. Kena nih sama gue nih. Berah. Oke, sabar lu, hati-hati. Sabar, Jer. Gue bantu, Jer. Oke, siapa itu yang istirahat? Oh, Uta ya. Sabar, nih Odin sekarat nih. Keluar bendera juga ya. Anjir. Tunggu di sini lu, Dad. Aduh, kok gak mati sih? Masih banyak ya? Aduh, anjir, malah gue yang mati. The hell. Kampretos udah mati 2 kali gue. Sabar. Yang penting masih unggul bendera ya teman-teman. Jadi kalian santuy aja. Nggak usah terlalu takut, cok. Fix menang ini. Walaupun keambil juga slow. Oke, sabar lu. Anjir, udah terbang lagi aja Luffy-nya. Dapetin. Oke, gue bantu. Base camp lagi aja ya.
slow, ada gua kena nih. Bertiga. Apaan sih anjir? Sabar. Oke. Okay. Enggak bakal gua kasih bendera. Kena itu, Cok. Wah, dapet dia. Tetap menang sih, tetap menang, enggak jadi masalah. Tetap menang. Lagian sih pada ngumpul di sini ngapain lagi? Udah tahu kalau bendera jauh. Nice game enggak sih, teman-teman? Seru parah nih ya. Walaupun ini match yang pertama, Seraphim Snake-nya itu masih bintang 4 ya. Jadi kurang menantang, teman-teman. Cuman tetap seru lah ya. Kayak ngekill 4 orang, kenapa gue paling bawah sih anjir? Kocak banget dah. Kalah skor begini. Oke. Langsung aja kali ya, di sini nggak usah lama-lama, gue lanjut lagi aja. Semoga di next gamenya gue ketemu sama EX terbaru Seraphim Snake lagi. Let's go. Oke, nice. 2-2 anjir ketemunya. Let's go. Seru nih, nggak mungkin dong dua-duanya bintang 4. Nggak mungkin anjir. Pasti salah satunya udah ada yang bintang 5. Kalau emang baru pada dapat ya, kita lihat nih teman-teman. Bisa juga ini ada kemungkinan level max, Cok. Oke, ini dia tim gua, ada 2 Roger, lumayan ya. Ada Belo Betty juga. Let's go. Sampai 2 langsung dipakai, nice banget. Anjir. Bintang 4, Cuk. Samsak gua habisin anjir. Oke. Let's go. Gua kira salah satunya udah ada yang bintang 5, gua habisin ketemu lawan kayak begini mah. Oke, nice. Gejer, udah, hantem jer. Sabar jer, gue bantu nih. Rata ini majer sama gue jer. Mana. Berah. WhatsApp, langsung aja press blood. Oke, mana lagi? Kena nih Kalgara. Aduh anjir, gara-gara lu jer. Oke, sabar. Aduh. Gimana sih, Cok? Sabar ya. Ada WB lagi nih, gawat nih. Mana sih dia? Aduh anjir, tumbang lagi gara-gara WB, Cok. Oke, kayaknya gue bakal nyusul yang satu aja ya. Kita gaskan lagi nih teman-teman Seraphim-nya. Oh, ada shield-nya dia. Lagi mode api. Oh, udah hilang nih. Sabar lu, Jer. Kena tuh, Jer. Sabar, Jer. Ini Roger napsuan anjir. Sabar lu, Jer. Kena nih. Aduh, gimana sih? Itu kenapa? Aduh, anjir nih Seraphim nih. Slow. Ini baru duel nih ya. Ayo, bisa apa lu? Ah, kok gak dapet gue perfect dodge-nya? Cepet banget anjir besi ketek-nya. Sabar. Slow. Kampret, jangan bilang mati gue. Ya elah dikepung dua begini. Ampun. Sambut. Hilang gak sih tuh? Aduh anjir, untung belum mati. Kabur gak sih teman-teman? Sabar. Pada gak sabaran nih anjir. Oke, kena nih yang satu nih. Mana dia? Anjir, gak masuk damage gue, kabur. Oke, kena. Ya macem-macem lo anjir. Sini ayo, satu lagi. Menang, gue gak mungkin kalah. Sini ayo. Oke, sabar. Ya udah gak ada doors ya. Ayo. I'm the king bro. Jangan kalian ngelihatnya itu bintang 4 ya. Bukan begitu. Darah gue scarred banget. Itu harus gue mati. Sabar jer. Di cancel lah. Roger polos banget udah gue lihat dari tadi. Bukan begitu cara ngalahinnya nih. Begini nih. Lihat nih. Malah mati lagi. Sabar. Aduh anjir. Untung aja pas banget timing gue. Aduh kampret. Ujung-ujungnya mati juga. Lama sih ya animasi muter-muterin ininya teman-teman, bolanya tuh si Kalgara. Hilang shield gua kena. Kayak enggak apa-apa mati, santuy. Sekalian ngereset darah ya biar penuh lagi. Let's go. Lock lagi enggak nih Seraphim nih? Ada nih di depan teman-teman. Pakai kanan dulu aja ya. Aduh, enggak kena lagi. Slow. Gua sambut sama gua lu. Berah anjir. One shot. Let's go. Mana Seraphim-nya? Kok ke situ sih King? Mana Seraphim-nya? Sabar, aduh, nggak masuk damage gue begini mah. Sabar ya. Nunggu hilang dulu teman-teman. Sabar ya, elah teman gue rata semua bisa-bisanya. Anjir dapat dong dia. Babyin lah, jangan takut cok. Maju sini semua. Oke, ke cancel. Anjir langsung mati begitu doang. Dapat dia. Tapi tetap menang ya, santuy aja teman-teman. Tetap menang, udah gue perhitungkan ini. Percuma aja. Ngapain lagi Kaido? Nggak keburu, abis waktu. Nice game gak sih? Menang lagi. Oke, mantap. Ini mainnya sih sejujurnya kurang objektif ya teman-teman. Tapi gak apa-apa lah. Gue udah bisa nebak ini ya kan. Menang
harusnya kalau main objektif itu jaga bendera bener-bener ya, nggak usah nafsu kill anjir. Itu mah tadi tim gua sama gua main apa yang ngandangin begitu gawat anjir ya, terlalu nafsu cowok ngebantai-bantai. Oke, nice banget lah match yang kedua, menang lagi nih, juara parah. Untungnya ketemu lagi sama Seraphim Snake. Oke teman-teman, kayaknya gua pengen coba main sekali lagi ya. Oke, di Stack Onigashima lagi, match yang ketiga, ketemu kah? Mana dia? Let's go, 3 kali berturut-turut ketemu teman-teman. Nomor 4 ada yang bawa, nice banget sih nih. Ini hoki banget sih ya, ngekonten hari ini cok. Let's go, gak perlu main banyak-banyak ya untuk nyari. Langsung ketemu, berturut-turut anjir. Oke, let's go lagi teman-teman. Pixwin lagi gak sih nih? Mungkin kalian semua yang nonton pada bilang, "Bang, lu di carry bang, diem aja gak usah sombong." Kata siapa di carry, gue tunjukin ya. Gue emot-emotin dulu sama gue. Di carry, lihat nih. Sengsret anjir, masa di carry. Langsung gue sambut ya sama gue nih. Oh dia ke kiri ya, santuy, sabar. Kena sama gue nih, ngapain sih jaga bendera pertama nih. Oke, gak langsung gue tahan sampai lama. Gue aduin sama gue, slow. Oke, mana maju sini maju. Nggak takut buat teleportin. Ayo Luffy. Kena. Sabar. Aduh anjir, sengsrek nih. Yang penting darah dia udah berkurang banyak ya dibanding gua. Mana dia? Aduh, kok bisa meleset begini sih? Sabar teman-teman. Gua nggak langsung ke Seraphim, penasaran gua ya. Sabar lu nih, pala batu soalnya nih Luffy nih. Oke. Anjir, nggak masuk damage gua. Padahal udah pas banget dia nyamperin itu. Lau dulu. Anjir. Sabar, untung aja tumbang. Luffy, ada apa? Untung aja. Darahnya udah kepotong ya. Sabar. Kampret anjir Luffy nih dari tadi nih, lumayan tebel juga ya. Nice WB, nice cover. Oke, dapetin dulu lah key step. Rata nih, Bos. Gila enggak masuk nih mic gua. Sabar. Seraphim dulu. Anjir enggak kena. Sini Seraphim. Aduh, anjir. Ngeri banget sih. Ayo lu tim bos. Is that lu? Ayo Dwarfs. Ah, is that. Let's go, satu lagi. Bisa gue ratain ini teman-teman. Gue fokus dulu ya. Santai aja. Ya, dapat WB. Sabar. Nice dead nih. Anjir. Gue kira bakal gue lagi yang dapat. Oke, ke bawah lagi aja ya, bantu. Kena nih sama gue nih. Oke, ini masih tumbang gak sih? Makan tuh. Oke, sabar ada Albert. Ah, Albert kena sama gue nih. What's up? Lah, apaan sih? Gue yang nyamperin malah gue yang mati, cu. Kena sambut skill teman-teman. Gak ada obat. Tahu begitu mah nunggu dulu gua. Oke. Mati lagi kampret. Enggak pernah zero death gua ya. Oke, bangkit kembali. Slow aja teman-teman, yang penting di sini gua unggul bendera ya. Oke, bantu dulu enggak sih? Sabar WB. Mana dia? Anjir enggak kena, cok. Mana sih dia? Oh, tumbang. Aduh anjir. Sabar lu WB. Oke, sabar. Wah. Enggak kena, aman. Is that dia? Aman aja, mau ngapain lagi? Oke. Gua gaskan terus sama gua. Anjir, lumayan tebel juga ya. Tapi enggak mungkin kalah gua, santuy. Aduh anjir. Anjir enggak gerak. Oke, salah timing lo. Kocak lu, Kit. Aduh anjir, gua dapat seal. Enggak mungkin kalah gua lah ya. Gua TB-in anjir. Untung enggak mati. Is that sama gua nih? Is that fix. Bye. Jangan terlalu nafsu ya ngambil bendera. Gua ratain lagi yang di tengah ini. Yah, kasihan banget. Besi ketek aja lah ya. Let's go. EZ win gak sih? Nih Seraphim Snake nih, gua sambut nih. Terakhir nih. Anjir. Masih ada shieldnya ya. Oke, nice game teman-teman. Menang lagi berturut-turut dapat MVP. Mana tadi yang bilang gua di carry? Siapa yang bilang gua di carry? Kocak anjir, MVP bos. Nge-kill 3 orang doang padahal ya. Nice game. Oke, juara parah banget nih. Seneng banget gue hari ini ya ngekonten menggunakan Sengsret teman-teman. Tentunya yang paling seneng itu gue main 3 kali ketemu mulu sama Seraphim Snake. Jadi juara parah banget ya. Oke, semoga kalian semua juga yang nonton pada terhibur lah. Mungkin cukup sampai di sini dulu aja konten gameplay menggunakan Sengsret ya. Ditunggu teman-teman next konten dari gua. Kayaknya gua bakal gacha lagi ya nanti ya si Seraphim. Tapi gua ngumpulin dulu teman-teman RD-nya. Sekalian nunggu login bonus bansos ya. Ini kan masih day kedua nih.